dari Mayang. Okey kak, hai, assalamualaikum semua. Selamat petang kak. Salam ceria, salam bahagia, salam emas anwar ijawan setiap wanita kak. Okey kak, mana yang baru masuk live kita, tak tolong kak like dan share dulu dah kita. Share dulu dah kita. Tag kawan-kawan, tag saudara mara lah kak. Join live kita petang ni. Hari ni harga emas kita RM299 per gram. Harga dah termasuk upah kak, turun sikit lah. Harga emas turun sikit, RM299 per gram. Harga dah termasuk upah. Okay, hari ni kita ada rantai leher, kita ada rantai tangan, kita ada cincin, loket, subang pun kita ada. Nanti kita review kak. Akak kalau ada nak tengok item apa, boleh komen-komen dekat bawah. Nanti kita review. Nak tengok rantai tangan ke, nak tengok cincin ke, boleh komen. Nanti kita review lah. Okay kak, first item kita nak review, kita ada rantai tangan. Rantai tangan pintar ataupun rantai tangan bubut. Yang ini design kosong lah kak, design kosong. Ni yang budget punya lah, ada set kipas satu kat ujung. Ni yang budget punya berat 2.98, panjang 16.5. Harga dia yang ni RM891 kak. Rantai tangan bubut yang budget, tak sampai RM1,000 yang ni. Rantai tangan pintal, design kosong, design dia macam ni. Yang ni tak sampai RM1,000 kak, harga dia RM891. Harga emas kita hari ni, apa tu? Harga emas kita hari ni RM299 per gram. Harga dah termasuk upah kak. Okey, yang ni rantai tangan bubut, design kosong, panjang 16.5. Boleh potong lah. Harga dia yang ni RM891 kak. RM891. Rantai tangan bubut. Ni tak sampai RM1,000 ni. Yang bajet-bajet tak sampai RM1,000. Harga dia RM891. Akak kalau berminat, akak boleh komen log LOCK 891. Boleh komen log 891 rantai tangan bubut. Ni tak banget, tak sampai RM1,000 kak, yang bajet punya tak sampai RM1,000. Okey, lagi kita ada rantai tangan kokoh. Yang ni pun yang bajet juga 3 gram lebih, design kosong. Rantai tangan kokoh. Yang ni pun dah set kipas juga kat ujung. Okey, yang ni berat dia 3.62, berat 3.62, panjang 17 cm kak, panjang 17 cm, lebar 0.6. Rantai tangan koko, design kosong yang ni, harga dia RM1,082 kak, RM1,082. Rantai tangan koko yang bajet ni, bajet tak sampai RM1,500, tak sampai RM2,000 yang ni, RM1,082 je harga dia, RM1,082 rantai tangan koko. Dia design kosong lah yang ni. Okay, lagi kita ada rantai tangan paper clip, yang ini pun design kosong. Rantai tangan paperclip ni tak ada love lah ni. Tak ada love, boleh tambah. Boleh tambah love, kita ada satu love play ni. Boleh tambah love play, nak letak dekat tengah dia boleh. Nak letak dekat hujung sini pun boleh. Boleh tambah, boleh tambah love kak. Akak jangan risau. Yang ni paperclip kosong, dia tak ada love, design kosong yang ni. Berat 3.29, berat 3.29, panjang 18 cm, sampai ring hujung ni. Sampai ring hujung ni panjang 18 cm. Harga dia yang ni RM983. Tak sampai RM1,000 juga, RM983. Kalau akak tambah satu love play ni, harga dia RM364. Kalau akak berminat, boleh komen log rantai tangan harga RM983. Tak nak log rantai tangan, nak log loket pun boleh. Loket dia yang ni berat 1.22, loket love gemuk licin. Loket love gemuk licin yang ni harga dia RM364. Selamat petang juga Kak Rohaiza. Kak, mana yang baru masuk live kita, tak tolong akak like dan share dulu kak. Like dan share dulu live kita. Hari ni harga emas kita RM299 per gram. Harga dah termasuk upah kak.
2.99 per gram, harga dah termasuk upah. Okey, next kita ada loket huruf bajet. Loket huruf yang bajet, bahagian belakang dia macam ni, bahagian depan dia berat 0.2 yang ni. Loket bajet, loket huruf, ha, loket huruf yang bajet kita ada huruf H. Yang ni harga dia 68, berat 0.23. Berat 0.23, harga dia 68 kak. 68 je loket bajet. Loket huruf bajet tak sampai RM80. Ha, yang ni RM68 saja huruf H kita ada. Lagi kita ada huruf A. Mana yang mencari huruf A, kita ada huruf A. Berat 0.25, loket bajet. Ha, loket bajet huruf A. Yang ni harga dia 74. Harga dia 74 huruf A. Kalau akak berminat boleh komen log 74. Boleh komen log 74. Lagi kita ada huruf N. Akak kalau berminat nak tanya huruf apa ke boleh komen. Ha, kita ada huruf N, kita ada huruf A. K ada ke? Atau R? W ada tak? K ni, loket bajet ada tak huruf K? Atau R? Atau W? Ah, yang bajet. Huruf N. Huruf N ada ke? Akak Noraini kita ada huruf N. Yang dia berada 0.24. Harga dia 71 kak. 71. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 71. Boleh komen log LOCK 71. Yang ni huruf N kita ada. Huruf N kita ada. Huruf K, K, R dengan W. Kejap kan, kita tunggu admin. Kita minta tolong admin carikan. Tak ada eh? K, K, R, W tak ada. Akak X, U, F, I. Kalau K, tak ada. Tak ada. Akak manja huruf K dengan huruf R. Minta maaf kak, kita tak ada, kita ada stok. Kita tak ada huruf K dengan huruf R. Akak kasih huruf W pun kita ada. Kita ada huruf A. Huruf A kita ada. Huruf H. Sekejap eh, akak Noraini. Akak Noraini log 71. Okey, sekejap. Akak Noraini, kita tuliskan nama akak. Akak Noraini. Akak Noraini Basir. Okey, akak Noraini, akak boleh screenshot 12345 54321. Kita dah logkan untuk akak. Kita dah logkan untuk akak, harga 71. Akak boleh screenshot, lepas tu WhatsApp admin tau. Kasih akak log dengan kita. Akak huruf apa lagi tadi? M-N-I-E. Okey, sekejap. Nanti saya... Okey, kita ada huruf H. Akak Nurul Zaimah. Huruf H kita ada. Huruf H kita ada. Berat 0.23, harga dia 68. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 68. L-O-C-K 68. Kita ada huruf H. Berat 0.23, harga dia 68. Lagi kita ada huruf A, huruf E, huruf N. Okay, ini nak huruf N? Kenapa? Nak huruf N. Akak Nurul Zaimah kejap kan? Eh? Kalau ada huruf N, kita review. Ha, kita ada huruf A, E, I, M, N. N ada. Berat. Akak Nurul Zaimah. Akak Nurul Zaimah, huruf N kita ada. Huruf N kita ada kat harga dia yang ni 68. Harga dia sama. Huruf N dengan huruf H. Huruf N dengan huruf H harga dia sama 68. Kalau akak berminat boleh komen lah. Boleh komen log 68 huruf N. Ataupun komen log 68 huruf H. Salah satulah sebab dia punya harga dia sama. Kalau akak komen log 68 je takut kita confuse huruf H ataupun huruf N. Akak Nurul Zaimah tadi. Huruf N kita ada. Huruf H pun kita ada. Kira-kira okay, kita ada huruf M, huruf I, huruf F pun kita ada, F. Huruf F, huruf B, huruf U pun kita ada. Kak boleh je komen-komen nak tengok huruf apa, nanti kita review. Boleh komen nak tengok huruf apa, nanti kita review. Okay.
Yang ni kak, kita ada huruf E. Huruf E berat 0.25. Berat 0.25 huruf E. Harga dia 74 kat yang ni. Harga dia RM74 huruf E. Huruf E harga dia RM74. RM74. Okay kak, next kita ada cincin. Cincin berlarutan bajet. Yang ni design kosong lah. Bahagian dalam dia berlongkang macam ni. Okay, design dia macam ni. Ha, cincin belah rotan bajet. Cincin belah rotan bajet, kita ada saiz 20, kita ada saiz besar ni. Kita ada saiz besar, saiz 20 berat 0.87. Harga dia ni 260 kak. Harga dia 260. Cincin belah rotan bajet saiz 20. Saiz 20, harga dia 260 kak. 260 je. Bajet tak sampai 300. Ah, tak sampai 300 kita ada. Waalaikumsalam juga Kak Hajar Rafiah. Selamat pagi ya kak. Selamat petang kak. Selamat pagi pula. Okey, yang ni kita ada. Kita ada lagi saiz 15. Ah, saiz 15 kita ada cincin belah rotan bajet juga macam tadi. Kita ada saiz 15. Tadi saiz 20. Saiz 20 kita ada, saiz 15 kita ada. Yang ni harga dia 224. Berat 0.75, saiz 15, harga dia 224. 224 cincin belah rotan bajet kak. Kalau berminat boleh komen lock 224 yang tadi. Okey, lagi kita ada rantai tangan pintar ataupun rantai tangan bubut. Dan set satu kipas dekat hujung dia. Yang ni design kosong lah. Waalaikumsalam juga akak Tumina Salim. Selamat petang akak. Okey, yang ni kita ada berat 2.98. Berat 2.98. Panjang 16.5 kak. Panjang 16.5. Panjang 16.5, harga dia 891. 891, desain pintal. Rantai tangan bajet ni nak buat batal semayang ke? Yang bajet bang tak sampai 1000. Yang cari rantai tangan bajet tak sampai 1000, bajet 1000 ni kita ada kak. 891 saja, tak sampai 1000. 891 rantai tangan bubut ataupun rantai tangan pintal. Desain kosong lah yang ni, desain kosong. Harga dia 891. Rantai tangan bajet kat kita ada. Rantai tangan bajet yang ni. Okey, lagi kita ada rantai tangan Pandora. Rantai tangan Pandora yang ni berat 3.03. Dia design padu lah kak. Boleh kumpul bit, boleh kumpul cam yang ni. Berat 3.03, panjang 17 cm, harga dia RM905. RM905 yang ni. RM905. Okey, lagi kita ada rantai tangan koko. Yang ni pun design kosong. Ini yang bajet kak, yang bajet 3 gram je. Yang bajet 3 gram je. Rantai tangan koko yang ni berat 3.62, panjang 17 cm, panjang 17 cm, lebar 0.6. Yang ni harga dia RM1082 kak. RM1082. RM1000 lebih sikit harga dia. RM1000 lebih sikit. RM1082, panjang 17 cm. Boleh potong tau. Kalau panjang akak pakai 15 ke 16 boleh potong. Harga dia RM1082 yang ni. Okey, lagi kita ada, kita ada subaring. Subang ring ada love kat, ada love gantung ni. Gantung love subang ring. Yang ini dewasa boleh pakai. Anak akak sekolah menengah ke, umur 20 tahun ke boleh pakai yang ni. Berat 0.89, harga dia 266 kak. 266 subang ring. Dah siap love kat bawah dia. Subang. Okey kak, yang ni harga dia 266. Minta maaf kak, line kita problem tadi. Ada masalah teknikal. Ada masalah teknikal tadi. Line kita problem kak. Harga dia yang ni 266. 266 subang ring. Subang ring. Lagi kita ada subang katuk. Subang katuk pun kita ada. Ini untuk dewasa lah kak, subang katuk. Dia corak dia macam corak bunga. Bunga lepas tu ada pasir-pasir sikit. Subang katup. Subang katup. Okey, yang ni berat dia 2.53. 2.53, harga dia 756. 756. 756 subang katup kita ada. Kak, mana yang baru masuk live kita? Hari ni harga emas kita 299 per gram. Harga dah termasuk upah kak. Okey, yang ni kita ada loket bajet. Kita ada loket bajet huruf A.
Huruf A berat 0.25, 0.25. Yang ni harga dia RM74 kak. RM74 berat 0.25. Huruf E pun kita ada. Kak cari huruf apa kak? Huruf E kita ada. Huruf E harga dia pun sama, RM74. Huruf H pun kita ada. H harga dia RM68. Berat 0.23, harga dia RM68. Okey, lagi kita ada cincin lipan. Cincin lipan ni yang tebal kak, 3 gram lebih. 3 gram lebih. Cincin lipan ni cantik ni. Ni cantik. Desain lipan kak, desain lipan. Kak kalau ada rantai tangan lipan, kalau akak ada rantai tangan lipan cantik dah ni, pakai dengan cincin lipan. Pakai satu set. Bagian belakang dia pun tebal macam ni. 3 gram, 3 gram lebih. Okey kak, yang ni berat dia 3.89, 3.89, saiz 17, boleh resize tau, boleh besarkan, boleh kecilkan. Kalau akak pakai saiz 20, kita boleh besarkan. Kalau akak pakai saiz 15 ke 14 ke, kita boleh kecilkan. Boleh besarkan, boleh kecilkan. Cantik kak yang ni. Cantik yang ni, cincin lipan. Cincin lipan saiz 17. Yang ni harga dia RM1,163. 1163 cincin lipan. 3.89 berat dia, saiz 17. Harga dia 1163. Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Hidayu. Waalaikumsalam Kak Nora Aini. Saiz 11-12 ada tak jiha yang lipan tu? Kek ni ada tak? Saiz 11 atau 12 lipan? Sekejap kan, kita minta tolong admin tengokkan ada tak saiz 11 ataupun 12. Tapi kalau tak ada, yang ni boleh resize tau. Kalau tak ada, yang ni boleh kecilkan lah. Boleh kecilkan yang ni. Harga dia RM1,163. Kita tengok dulu ada tak dalam dulang. Kalau kalau tak ada, kena resize lah yang ni. Kena kecilkan. Kalau ada, ada. Okey, lagi kita ada rantai tangan sahur. Mana yang mencari rantai tangan sahur, kita dah restock. Kita dah restock rantai tangan sahur. Ini berat dia 11.87. 11.87, panjang 18 cm. Boleh potong ni. Boleh potong. Kalau akak pakai 16 ke 17, kita boleh potong. Akak jangan risau. Harga dia RM3,549. Rantai tangan sahur ni dia tebal tau kak. Dia tebal. Boleh pakai harian ni. Dia kosong tapi boleh pakai harian. Dia tebal. Harga dia tak ada. Harga dia RM3,501 je kan? 17. Ada lagi. Kedua lah. Dah jual eh? Ada lagi. Okey. Boleh resize tak? 11 atau 12? Boleh rasa. 17. Boleh? Boleh. Okey, yang ni panjang 18 cm, boleh potong. Harga dia RM3,549. RM3,549. Okey, tadi akak Hidayu. Akak Hidayu, saiz 11 ataupun 12, kita ada. Kita dah habis. Tapi yang ni boleh resize tau. Boleh kecilkan ni. Belakang dia ni tebal. Belakang dia tebal, boleh kecilkan. Nak kecilkan saiz 11 ke, saiz 12 ke, boleh. Boleh kecilkan. Harga dia RM1,163. Kalau kecilkan, kita akan timbang berat baru. Nanti berat dia kurang sikit lah kak. Berat dia kurang sikit. Akak bayar harga yang baru lah nanti. Kalau akak berminat, boleh komen log 1163 harga dia. 1163, boleh resize. Boleh kecilkan tau, boleh kecilkan. Yang nombor 4 dari kiri tu, rantai leher mesin. 1234. Kak, rantai leher mesin. Tapi ni yang bajet ni 1 gram. Ni kalau akak pakai, dewasa pakai boleh. Tapi singkat sikit, pada bawah tulang leher. Kalau akak nak bagi anak akak pakai ke, boleh. Panjang 44. Desain mesin, desain padu tau, desain padu. Harga dia RM532. Berat 1.78. 1.78, panjang 44 cm. Harga dia RM532. RM532. Kalau berminat boleh komen log 532. Boleh komen log 532. Okey, hari ni harga emas kita RM299 per gram. Harga dah termasuk upah kat RM299 per gram. Harga dah termasuk upah. Okey, lagi kita ada loket huruf. Kita ada huruf H. Huruf H berat 0.23. 0.23 loket huruf bajet. Harga dia RM68 kak. RM68. RM68. Lagi kita ada huruf A, huruf E, huruf I, huruf M, N pun kita ada. Akak boleh je komen akak cari huruf apa, nanti kita review. Okey, yang ni kita ada subang paku lollipop.
Ada jenis skru ni. Skru belakang dia, skru. Subang paku lollipop jenis skru. Berat 0.72. Lollipop dia cantik kak. Dia berpasir. Dia bentuk bintang lepas ada pasir sikit. Berat 0.72. Yang ni harga dia 215 kak yang ni. Harga dia 215. 215 Subang paku lollipop. Lagi kita ada cincin. Cincin apa panggil kat ni? Kipas. Cincin kipas. Cincin kipas. Ada krom putih ni, boleh goldkan tau. Kalau akak tak minat krom ni, boleh goldkan. Berat berat 3.03. 3.03 size 15. Yang ini pun boleh resize. Nak kecilkan ke, nak besarkan ke, boleh. Boleh buat size ni. Bahagian belakang dia pun macam ni. Bahagian belakang dia tebal sikit. Harga dia RM905. Bajet RM1,000 ni. Tak sampai RM1,000. RM905. Cantik kat cincin kipas ni. Dia macam cincin Mak Datin. Dia macam cincin Mak Datin ni. Harga dia yang ini RM905. Akak Zahra nak rata tangan boba. Tangan boba ada tak? Boba ada gantung je tadi. Kalau rata tangan boba, kita ada boba gantung love kak. Dia macam kendi ni. Dia macam kendi ni ada love. Rata tangan boba gantung love kita ada. Kalau boba yang biasa tu kita tak ada stok kak. Okey, yang ni ada 3 love. Rantai tangan kendi. Rantai tangan kendi love ada 3. Dia punya love ni ada 3. Berat dia 7.42. Berat 7.42. Size panjang dia 20 cm. Akak Nur Hidayah cincin-cincin kipas. Ni pun boleh resize. Boleh tak? Boleh size 11 ke size 12 boleh. Boleh buat size akak. Akak Hidayah boleh resize. Cincin kipas tu pun boleh resize. Okey, yang ni berat 7.42, panjang 20 cm, sampai dekat ring hujung dia ni 20 cm. Harga dia 2218. 2218. Okey, ni akak Zara Ana. Kenapa gambar tak gambar tak terang? Macam blur sikit lah. Blur sikit. Tak syak. Lain kot. Ada kadang syak. Ada kadang syak tak. Gambar tak terang. Mungkin kita punya lain kot kak. Lain kita. Dia macam blur sikit lainnya. Okay, yang ni. Berat 6.62. Berat 6.62 yang ni. Harga dia yang ni. 6.62. 6.62 kali 299. Yang ini kan harga dia 1979. 1979 rantai tangan boba. Ada rantai leher paper clip yang ada satu love. Rantai leher paper clip tak ada kan? Tak ada. Akak Nur Faiza kejapkan kan. Kita tengokkan ada tak rantai tangan rantai leher. Rantai leher paper clip. Kalau rantai tangan paper clip kita ada. Rantai leher kita rantai leher tak ada kak. Rantai leher paper clip kita tak ada. Kita belum restock lagi rantai leher paper clip. Tak ada rantai tangan. Rantai tangan untuk baby. Untuk baby kita ada design gajah. Kita ada design tangan budak design apa dah. Kita ada desain gajah 2 gram dalam 700 lebih macam tu. Kita ada desain gila-gila 1 gram lebih dalam 500. Akak bajet berapa kak? Lagi kita ada desain. Kita ada desain bubut dalam 2 gram. Harga dia pun dalam 700 lebih juga. Kita ada desain. Kita ada desain tu je. Kita ada desain gila-gila gajah dengan gila, gajah, bubut. Dengan bubut. Macam ni. Yang tu kan yang ada 2 gancu tu kan. Bajet RM1,000. Boleh akak ambil lah yang ambil lah bubut yang budak. Dia bajet RM1,000. Okey, yang ni kita ada rantai tangan paper clip ni kita ada. Berat 3.29. 3.29 panjang 18 cm. Harga dia 983.
983 yang ni. Akak Era Fazlin, kita akan kita carikan rantai tangan untuk budak. Akak Aziati, rantai leher panjang 60, kita ada desain ni. Desain gajah. Ini desain kosong. Desain kosong yang ni. Okey, yang ni berat dia 6.14. Kalau bajet dalam 1000 kita ada. Ni 1000 lebih sikit dekat 2000. Desain gajah, desain kosong lah, berat 6.14. Panjang 60 cm, berterus sarung kepala. Harga dia 1835. 1835 yang ni. Okey, akak Era Fazlin yang ni. Kita ada rantai tangan gajah 1.6. Yang ni harga dia 478. 478 rantai tangan gajah. Lagi kita ada rantai tangan bubut 2.51. Desain kosong tau, desain kosong. Yang ini 750. 750 panjang tak apa, boleh potong. 750 yang ni. Lagi satu desain gila-gila 1.5. Harga dia 448. 448 desain gila-gila yang ni padulah. Bubut tu panjang dia baby berapa bulan kak? Panjang dia yang ni dalam 15. Kalau baby pakai 10 cm ke, 11 cm ke, 12 cm, boleh potong. 4 bulan biasa dalam 10 ke 11 cm. Boleh potong kak? Kak Era Fazlin boleh potong. Okey, yang ini kita ada. Kita ada loket duit shilling. Kita ada loket duit shilling yang ni. Berat dia 1.77, harga dia 529 loket duit shilling. Ni saiz 20 sen agaknya. Saiz 20 sen. Harga dia 529. 529 yang ni. Okey, lagi kita ada rantai tangan lipan. Kita ada rantai tangan lipan yang ni, desain kosong, desain kosong. Ni berat dia 7.05, 7.05, panjang 17.5, lebar 0.8. Harga dia 2107, 2107. Panjang 17.5, lebar 0.8, harga dia RM2107. Boleh potong ni. Akak pakai 16 ke, akak pakai 15 ke, boleh potong. Kak jangan risau. Okey, lagi kita ada cincin. Cincin minimalis. Desain dia nampak macam desain ada batu, tapi tak ada batu lah. Ni desain dia ada krom je. Krom putih ni. Krom putih nampak macam ada batu, tapi dia bukan batu. Okey, yang ni berat dia 1 gram tepat. 1 gram tepat, saiz 18. Harga dia RM299 je kak. RM299 saja, saiz 18. Boleh besarkan. Nak buat saiz 20 ke, 21, 22, boleh besarkan. Boleh besarkan. Harga dia RM299 saja. Cincin minimalis, cincin bajet yang ni. Waalaikumsalam juga akak Siti Maimun. Selamat petang akak. Lagi cincin bajet lagi. Kita banyak cincin bajet kat petang ni. Kita review lagi cincin bajet ni. Akak Fiz Shah, lot 299. Okey, kejap kita tulis nama akak. Akak Fiz Shah. Okey, akak Fiz Shah. Akak Fisha boleh screenshot yang ni saiz 19. Akak boleh screenshot, kita lockkan untuk akak. 12345 54321 saiz 18. Boleh screenshot. Terima kasih akak lock dengan kita. Akak boleh terus WhatsApp admin. Okey, yang ni cincin love. Cincin love ada krom putih. Dia bukan batu, krom putih juga. Boleh besarkan ni. Mana yang pakai saiz besar, boleh besarkan. Berat 1.19, ni saiz 19 kita ada. Harga dia RM355. Cincin bajet, cincin minimalis. RM355 saja yang ini. Saiz 19, boleh besarkan. Lagi kita ada cincin bajet. Desain macam ni kak. Bagian belakang dia macam ni. Yang ini boleh resize. Nak kecilkan boleh.
besarkan pun boleh. Berat dia 1.18, saya 13, boleh besarkan. Kalau akak pakai saya 15, boleh besarkan. Harga dia RM352. Kita review cincin bajet lah kak, cincin minimalis ni, habiskan. Okey, cincin LV, kita masih ada lagi cincin LV. Yang ini boleh resize juga. Boleh resize ha, cincin LV. Bagian belakang dia. Yang ni berat dia 1.44, saiz 16. Saiz 16, harga dia RM430 yang ni. RM430 yang ni. Cincin LV. Lagi kita ada cincin Infinity. Cincin Infinity yang ini pun boleh resize juga. Boleh resize, saiz 17 yang ni. Berat 1.31, harga dia RM391. Boleh resize ni. Boleh resize juga. Okey, lagi cincin minimalis lagi, design bentuk love. Bentuk love macam ni. Berat 0.86, saiz 12, boleh resize. Harga dia RM257. Boleh besarkan 15, 16 boleh besarkan. Nak kecilkan pun boleh. Saiz 9, saiz 10 boleh buat saiz. RM257 yang ini. Okey, last cincin minimalis yang ni bentuk love, dia double love macam ni. Yang ini tak boleh resize lah sebab dia design berpintal macam ni belakang dia, tak boleh resize. Berat 1.55, saiz 15, tak boleh resize. Kalau akak memang pakai saiz 15, akak boleh lock. Harga dia RM463 yang ni. Okey, lagi kita ada subang baby. Subang baby untuk setahun ke bawah, harga dia RM122. Subang baby, yang bajet kat RM122 je harga dia. RM122 untuk setahun ke bawah yang ni. Okey, lagi kita ada loket petak kerawang. Bahagian depan dia ada krom putih, bahagian belakang dia macam ni tertutup lah. Belakang dia tertutup. Berat 1.62, harga dia RM484. Lagi kita ada loket lovely chain. Loket lovely chain nak buat pemanis dekat rantai tangan ke, boleh juga yang ni, cantik ni. 1.22, harga dia RM364 saja. Tak sampai RM400, RM364. Loket lovely chain. Loket love yang ni, dia design dia berpasir ni. Design dia berpasir, depan dia belakang dia sama. Berat 1.61, harga dia RM481. Okay, lagi kita ada loket. Ni nak buat pemanis boleh. Nak buat loket baby pun boleh. Sebab dia comel je. Dia comel je. Harga dia pun RM155 saja. RM155. Nak jadikan loket baby pun boleh. RM155 saja harga yang ni. 0.52 berat dia. 0.52. Ada krom putih. Depan belakang sama. Harga dia RM155 saja yang bajet yang ni. Okey, lagi kita review rantai leher. Yang ini design padu tau kak. Design polo yang ni. Rantai dia design polo. Rantai leher choker lah. Dia set loket ni. Dia set loket. Akak tak payah fikir nak pakai dengan loket apa. Rantai leher choker. Yang ini berat dia 4.35, panjang 44 cm. Dewasa boleh pakai. Paras bawah tunang leher. Kalau akak nak bagi anak akak pakai pun boleh. Harga dia genap RM1,300 genap yang ni. Desain padu tau rantai dia. Rantai dia padu. Okay, lagi desain gila-gila. Desain gila-gila ni pun padu juga. Yang ni saiz dewasa lah. Panjang 52. Panjang 52. Saiz dewasa ni. Berat 3.89. Panjang 52 cm. Standard dewasa lah. Harga dia RM1,163. Desain padu. Okay, last item kita ada rantai leher bubut ataupun rantai leher pintal. Design kosong. Yang ni saiz dewasa. Standard saiz dewasa. Panjang 52, berat 6.65. Harga dia RM1,988. Rantai leher bubut design kosong. Okey kak, sampai sini saja kat live kita. Mana yang dah join live kita, terima kasih banyak kak. Yang dah log pun terima kasih banyak. Akak boleh payment sebelum jam 6 petang. Mana yang duduk berdekatan nak datang kedai boleh. Nak walk in kedai boleh kak. Kita tutup pukul 6 petang.
Kita tutup pukul 6 petang. Boleh walk in kedai. Boleh datang kedai kak. Mana yang nak tanya item, nak tanya nak tanya apa-apa, boleh WhatsApp admin. Hello guys. Okey kak, sampai sini saja kak live kita. Bye bye. Assalamualaikum. Hello.